Halo semua, dengan RFDB sekarang yang ada di RF Taiwan ya. Gue pengen share tentang fitur terbaru di RF yang official ini, yaitu namanya Collection Backpack. Ini bisa diakses nih di pojok kanan bawah ini ya. Nah, setelah diakses, kan kita lihat di sini ada armor lengkap, ada juga special effect yang ada di kanannya ini, di tab kanannya ini. Ada SP, ada FP, HP. Isi dari collection backpack ini adalah item seperti perisai, armor, senjata yang belum dan sudah kamu dapatkan selama bermain di RF Online ini. Contohnya ini adalah yang telah dikasih oleh GM, adalah sampel. Sampelnya ini nanti bisa dibeli di NPC. Setelah dikumpulkan, nanti karakter kita akan mendapatkan special effect sesuai dengan set yang tertera ya. Nah, seperti yang kita ketahui, item seperti armor, senjata, dan juga perisai kita bisa dapatkan langsung di monster-monster ini ya, dengan cara farming sebentar, dan juga bisa didapatkan dari NPC. Pertama kita coba bikin contoh dulu ya, untuk dari farmingnya. Setelah farming sebentar, kita sudah dapat ini contohnya satu sepatu Belato dan pedang 35. Lalu juga sudah dapat ini kepala Belato. Kita buka kembali fitur collection backpacknya. Nah, kita sudah lihat di sini sudah ada kepala armor Belato yang segera kita kumpulkan. Nah, kita lihat di setiap set itu akan mendapatkan special effect yang berbeda-beda. Contohnya kepala ini, contoh kepala set ini akan mendapatkan max FP ya jika sudah selesai setnya. Kita coba collect dulu ya. Pertama klik itemnya, lalu klik juga, lalu klik yang kanan ini. Setelah muncul konfirmasi, kita klik yang kiri ya, yang ya. Oke, sudah. Nah, item akan hilang seiring dengan kita klik collect. Jadi hati-hati ya, kalau itemnya masih dipakai sebaiknya kita lock agar tidak hilang. Yang pedang kita collect juga. Oke, kita coba farming lagi ya. Nah, ini kita dapat satu set lengkap ya, untuk mendapatkan special effect nambah defense ini 14 poin dengan cara mengoleksi item ini, item terakhir yang kita temukan. Kita lihat, nah, dari 150 menjadi 168 poin. Defense kita nambah ya, jadi setiap
karakter yang kita mainin tuh nanti sudah otomatis teraplikasi buff-nya ini. Lumayan kan buat bikin GG karakter kita. Oke, kita coba sekarang yang versi NPC ACC. Oke, gue udah masuk ke sisi ACC. Langsung saja kita ke pos untuk mendapatkan armor yang lengkap dari level 16 ke level 33 ya. Nah, pertama kita konfirmasi dulu nih, apakah sudah dikolek atau belum. Nah, ternyata ada ya guys. Jadi langsung kita kolek aja ya. Koleknya itu ya kita beli ini seperti biasa. Jadi kalau punya CP banyak bisa kita beli, langsung kita kolek juga, kita kumpulkan juga langsung. Jadi semua armor warrior, ranger dan launcher pada ACC level 16 sampai 33 kan tersedia di pos ya, dengan harga yang murah. Kita beli, langsung kita kumpulkan di collection backpack ini supaya kita mendapatkan best stats untuk karakter, semua karakter kita yang ada di ID ini. Kita kolek semua ya. Ini warrior. Sudah, lalu kita pindah ke ranger. Sudah, lalu kita pindah ke launcher. Kita lihat juga di sini untuk membuktikan apakah sudah nambah di karakter di C ya. Kita buka C. Lalu kita lihat di sini nambahkan 11 poin untuk attack ya. Sudah nambah ya dari poin 1842 menjadi 1853 ya. Lumayan nih kalau kita semua kumpulin backpacknya, cuman lengkap banget ini dari level bawah sampai level max 75 semua lengkap, dari normal, intense dan D, baik armor, senjata dan juga perisai. Kita nambah-nambah terus ya di akhir set ini ya, nambahin HP, nambahin FP, nambahin defense. Lumayan nih, bisa kita pakai di seluruh karakter dengan ID yang sama ya.
Oke, sudah. Makasih sudah nonton. Goodbye.